Sekarang saya mencoba kasih dia. Ini udah rapi dipasang, tinggal kita ulang lagi suaranya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Egy Sma Channel. Yo Ijon. Nah, ini saya di Suprakor Jon. Hari Minggu tanggal 21. Ini belum muat, hari Sabtu kemarin belum muat karena belum ada DO. Nah, ini saya sendiri di Suprakor, Obro ada sendiri, di mana Mas bawah yang lain belum masuk, mungkin nanti malam. Nah, jadi hari ini di video kali ini saya mau pasang klakson RK. Nah, nggak tahu seperti apa bunyinya karena ini saya dikasih sama Pak D saya, Pak Toto di Juana. Nah, ini saya mau pasang hari ini, semoga sesuai dengan keinginan suaranya ya, seperti klakson-klakson RK pada umumnya lah. Oke, langsung aja kita cek klaksonnya seperti apa. Nah, ini nona sembahnya masih kotor Jon ya, belum saya cuci. Ntar saya pasang klaksonnya dulu, saya mau coba klakson ini kalau bunyi. Ntar kita cuci-cuci nona semuanya. Ini sepi Suprakornya, belum ada Obro, belum ada Erlangga, cuma saya sendiri. Nah, kita cek klaksonnya, modelnya seperti apa Jon. Saya dikasih sama Pak D saya tuh ini. Jadi ini kemarin Pak D saya, Pak Toto, Juana nih Jon, modelnya seperti ini. Kemarin waktu ketemu Pak D, ini kan switchnya di sini Jon, karena konslet, kena konslet jadi meleleh nih, panas kan switchnya, panas, meleleh gitu. Nah, saya coba ini nggak pakai ini dulu ya, karena banyak rekomend, saya lihat di YouTube juga, di TikTok juga, tabung ini nggak ada. Cuman saya mau lepas tabung ini dulu. Sambungnya di sini selangnya. Nah, ini kan pipanya disambung Jon. Cuman ini enggak disambung ya. Yang ini enggak, ini disambung nih solasinya. Nah, kan saya lihat itu yang di YouTube juga, di TikTok juga, ini kan dipotong sambung pipa pralon. Tapi soalnya kalau pakai switch ini Jon, ini kan besarnya lubang, besarnya lubang. Lubangnya besar. Lubangnya besar, jadi terat suitnya itu longgar di sini. Rencana harus pakai, harus ganti, maksudnya harus ganti pralon gini ya, harus ganti dulu ya. Kita harus cari pralonnya yang berapa in ini ya, satu seperempat in ini itu, satu perempat. Oke, ini saya coba dulu, nanti kita sambung lagi videonya. Hasilnya gimana nanti kita cek sama-sama. Yoi dong. Nah, ini switchnya udah saya buka Jon ya, udah saya buka dari klakson yang awalnya. Ini klakson yang bawaan yang kemarin dipasang dari garasi atau dari PT yang ini ya. Nah, ini sambil switchnya saya taruh di situ di klakson RK-nya. Kita coba dulu, kita pasang dulu Jon ya. Dan suaranya enak, bung 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 gitu kan, suaranya RK gitu, bung bung bung, jadi nggak terlalu ribut. Kita coba dulu. Oke Jon. Nah, ini tempat tesnya udah nempel di klakson ini ya, cuman ini percobaan pertama Jon, karena ada berbagai macam cara untuk suara klakson ini. Saya lihat di TikTok atau di YouTube pun banyak cara ya. Nah, nanti kalau suaranya nggak enak dengan cara seperti ini, nanti selang klaksonnya itu nyambung di sini. Nanti ini kan dicopot, otomatisnya dicopot. Nah, ini kan nanti ada semacam
ini ya, kayak gini, nanti taruh di sini. Ini saya harus cari lagi satu ini. Terus ini nanti selangnya tuh lari ke sini. Selangnya lari ke sini, yang dari tabung itu ke sini. Cuman dibagi dua selangnya. Nanti kita coba yang tahap kedua ya. Ini saya coba ini dulu seperti apa bunyinya. Oke. Oke, ini sudah terpasang. Kita coba ini dulu ya. Kalau merasa ini enggak enak suaranya, kita coba yang model lain. Nanti ini kan dipotong dua. Yang setengah, misalnya potong gini nih. Yang ini nempel sini, nanti yang ini ke sini. Nah, yang ini nanti dari sini ke klaksonnya. Nah, terus otomatisnya ini nanti enggak nempel di sini. Saya lihat di video-video teman-teman yang lain, kita coba suaranya ya. Kita isi angin dulu. Bismillah. Kita isi angin dulu, nanti kita dengar suaranya. Kalau model seperti ini enak atau persis suara RK, berarti enggak saruba lagi. Gitu, John. Kita coba dulu suara yang ini. Tunggu anginnya pul dulu. Oke, ini saya akalin, John ya. Mudah-mudahan ini bisa kuat dan bisa nampung angin, enggak bocor anginnya. Ini saya coba rapatkan ini sambil saya bakar, serapatkan. Kalau ini kan kalau udah keras pipanya kan pasti kuat ya. Ini saya coba rapatkan sesuai derat ini ya, bond 14 ini. Ini kan udah rapat tuh. Nah, udah rapat. Tadi kan keras longgar kan, John. Ini saya rapatin lagi, ini saya kasih panas. Saya kasih rapat biar deratnya bisa kuat seperti ini. Oke, saya lanjutkan pemanasan dulu ini. Dikasih panas dulu ini, John. Mudah-mudahan berhasil ya. Mudah-mudahan suaranya bung 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 kayak suara RK. Yoi. Oke, John. Nah, ini cukup ya. Ini udah agak keras tadi saya coba. Ini tunggu dingin dulu. Nah, ini kan pas. Tuh. Gini. Ini nunggu keras dulu paralonnya, nunggu kering biar deratnya kuat ya. Seperti ini, John. Tak akalin dulu, saya kasih panas, saya coba kasih rapat lubangnya ini, saya dorong-dorong sedikit. Ya, karena bahannya tidak memadai ya, John. Nah, ini kan bekas itu Pak D saya yang di Juana, Pak Toto yang dikasih saya. Kemarin Pak D katanya mau perbaiki, kalau sudah perbaik, kalau sudah bagus kasih saya. Cuman saya bilang gak usah Pak D, biar saya yang kasih perbaiki aja. Saya coba raket sendiri gitu. Ya, mudah-mudahan bisa ini ya. Amin. Oke, saya lanjutin dulu. Nanti kita dengarkan suaranya seperti apa suaranya. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan KRK pada umumnya ya. Yoi. Oke, John, udah selesai. Nah, jadi awalnya begini nih. Dari Pak D saya itu awalnya begini. Otomatisnya nempel di sini karena kemarin konslet panas jadi meleleh. Nah, deratnya makin besar gitu di peralonnya ini. Nah, ini udah keras ini. Keras. Mudah-mudahan kerasnya ini enggak bocorangin ya, kita coba. Kita pasang dulu. Seperti ini, John. Yoi. Nah. Oke. Modelnya RK begini ya, John. Ini rakitan sih, RK rakitan, bukan ori dari kayak toko-toko itu ya. Ini rakitan orang. Ini peralonnya ditambah corongnya ditambah sama peralon gitu maksudnya. Kita coba dulu, John. Oke. Oke, John, sudah terpasang. Kita coba cek air. Cek anginnya dulu, mudah-mudahan enggak bocor, John ya. Kita cek anginnya dulu kayak gini tuh. Kalau ngembung berarti keluar angin ya. Aman. Aman, John. Kita coba suaranya seperti apa. Tapi ini untuk sementara kayak gini, John ya, biar ini nggak terjadi lagi kayak padi saya nggak meleleh, sebab tahu konslet kita nggak ingin
kita tidak menginginkan konslet ya, cuman ini nanti saya cari pentolannya lagi dratnya seperti ini ke sini. Nah ini bisa nanti sama ini saya gantung di mana gitu. Nah, nanti selangnya selang dari sini ke sini. Ada selang ya kurang lebih 2 jengkal lah nanti. 2 jengkal ini pisah sama tabungnya ini. Kita coba suaranya John ya. Oke. Seperti apa? Apakah masih seperti yang tadi? Oke, kita coba dulu John. Bismillah. Gimana suaranya? Oh, gitu John. Suaranya seperti ini, John. Wah, itu suaranya John ya. Itu suaranya seperti itu. Ah, lumayanlah RK abal-abal. Lumayanlah John, nggak apa-apa. Yang penting udah tersambung. Nah, oke, ini saya minta komentar dari teman-teman. Apakah suara RK itu seperti ini suaranya? Karena saya belum pernah dengar yang asli suara RK yang di bus-bus itu ya. Cuman dengarnya itu cuma sekilas gitu kan. Nggak begitu saya simak di bus atau di truk. Karena saya belum lihat sepenuhnya seperti apa model klakson RK. Bagi teman-teman yang tahu klakson RK, RK berapa, saya komen di bawah lah, komen di bawah. Nah, karena saya lihat di video-video itu ada yang RK 8, RK berapa, nggak ngerti. Yang penting ini, terima kasih Pak D, Pak Toto, Juana, terima kasih udah kasih saya klakson RK. Katanya si RK gitu. Yang penting udah terpasang. Ini saya rapikan dulu John ya, nanti kita sambung lagi. Nah, ini udah terpasang John ya. Tapi kalau teman-teman dengar suaranya dobel, karena ini saya sambung dengan klakson orinya ini John. Nah, kayak klakson sepeda motor tuh ya, klakson orinya Hino ini. Kenapa saya nggak lepas? Kalau ngekir itu ini tinggal lepas kabelnya di sini aja. Nah, biar nggak repot ya. Soalnya kalau kir itu harus ori dari dealer John. Ini nggak bisa dilepas, harus ada ini. Jadi kalau sakir itu kan ini tinggal ini aja yang saya lepas John. Tinggal ini aja yang saya lepas, kabel yang disambung ini. Nah. Oke. Tinggal kita coba suaranya. Seperti apa suaranya klakson RK ini? Oke, sudah terpasang rapi John. Nah, ini sudah di sini ya. Sudah terpasang rapi di sini, udah aman. Mudah-mudahan ini enggak bocor anginnya. Jadi ini nanti saya coba raket ulang lagi, yang penting ini udah terpasang. Soalnya takut ini bocor ya. Takut terulang lagi, biar aman nanti saya bikin yang aman lagi. Next, kita restorasi ulang. Karena ini daripada nggak terpasang, mendingan saya raket dulu biar terpasang ya. Ini oke, udah rapi ya. Udah rapi, kita coba lagi klaksonnya seperti apa ini. Dari sini aliran klaksonnya ya, dari ori ambil sini. Udah ada memang sih dari awalnya. Oke, jadi kita coba dulu seperti apa bunyinya. Kita coba dulu kameranya, biar taruh di sini ya. Taruh sini, saya naik, kita coba bunyinya seperti apa. Sekarang saya mau coba kasih dipasang, tinggal kita ulang lagi suaranya seperti apa.
John. Nah, ini udah terpasang klakson RK-nya. Bagi teman-teman yang tahu klakson RK seperti apa modelnya klakson RK, silakan komen di bawah. Apakah ini termasuk RK atau bukan? Komen dua aja nih. Oke, terima kasih buat semuanya. Udah nonton video awal dari habis, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Bye-bye, makasih ya. Yang penting, yuk aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting, yuk aja. Bye-bye.